Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ki Selamat. Yang kedua, terima kasih kepada Ustaz Fajar Priyawan dan terutama pisan ke pengersa Kiai Haji Muhammad Tamrin Ali. Ini saya menambah saja luar biasa tadi itu. Sebetulnya apa yang mau sampaikan sudah didahului oleh beliau oleh sesepuh saya. Tidak apa-apa saya nambah aja. Uh, begini tadi tentang sejarah ya. Apa pemerintah maksud saya tidak punya telinga mata dan hati? Kan sejarah pesantren itu sudah jelas ada tamkin ulama, kaderisasi ulama, itu kan ya. Kalau kasus ulama itu jelas tidak boleh diragukan. Kalau memang dia musim yang kuat, apalagi itu pasti sudah merasa terwakili oleh pesantren ini. Karena ulama artinya polis nabi yang bisa menyelesaikan berbagai banyak persoalan. Saya akan kutip dulu misalnya surat uh, al jarot ayat 9 itu. Wa'alamu anafikum rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah di kamu itu ada rasulullah hukumlah anitum kalau uh, kamu semua ikut uh, kalau rasul ikut kepada masyarakat jalan ya itu berat persoalan susah jadi pabulid lah kalau Sunda, harusnya adalah masyarakat ikut ke rasul rasul dari wahyu dari allah itu kan selesai sebetulnya ya ini apa memang saya kira tidak tahu juga ini undang-undang uh, nomor 18 ini uh, kalau saya melihat juga misalnya tadi melanjutkan kita amin di pasal 6 ya itu ayat 2 huruf D ini juga mengerikan ini tadi sudah singgung ya pesantren yang sudah didirikan harus mendaftarkan kepada menteri mendaftarkan tadi sudah singgung banget kenapa harus daftar kok dapat itu apa untuk dapat legitimasi aliansi kita kan nilai kan taala itu kepada Allah lalu tadi sudah singgung tidak daftar juga banyak yang daftar kok kita yang daftar itu kan ingin legitimasi atau ingin apa mau adalah dan sebagainya pesantren itu sudah sudah banyak didatangi oleh masyarakat dan penyelesaian masalah itu lebih banyak daripada yang lain bahkan 24 jam jangan pun yang 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 besar kayaknya ya jangan pun yang kecil sorry. yang kecil kecil tetangga datang sakit perut datang akyai, ke kiai ke pesantren apa minta obat abu tiwain. itu dari yang kecil dari usaha mikro sampai yang makro bahkan dari urusan keluarga sampai urusan negara lebih formal lagi dari urusan dunia sampai akhir dijawab sama orang pesantren Jadi tidak boleh dilakukan lah eksistensi pesantren ini itu ya, mungkin nanti tambahannya seperti itu tentang pendaftaran eh, ke pesantren saya eh, ingat kalau didaftarkan ke menteri ya tahun 61 atau 62 lupa lupa itu ada uga ujian guru agama ini ya, kan jadi kabur saya pernah meneliti di sebuah pesantren jawa barat pesantren besar ya santinya ada ya ribuan itu. Saya bertanya kepada kiai itu, e, kenapa ini pesantren gini? Kok kok pesantren ya kiai tidak bisa mencetak kiai gitu, ulama tidak mencetak ulama atau pesantren tidak mencetak ulama? E, kiai itu bilang, ya memang kiainya yang bapaknya doang gitu. Kalau anaknya sudah tidak mau jadi kiai, gitu. itu jawab. Jadi artinya apa maksudnya? Maksud saya tanya, kenapa? Itu dulu gara-gara UGA katanya. Ujian guru agama pesannya jadi kabur. Coba so, kalau gak ada UGA dulu kan sudah aman-aman aja kita pesantren. Tidak harus ada pengakuan, tidak harus dapat tadi bisaro dengan basiro itu ya. Kita masuklah sudah basiro terus, dia harus bisaro gitu. Jadi begitu kiai untuk tuh menjawab bahwa jangan pun yang lain din katanya itu. Ya, jadi kiai, kiainya sendiri si anaknya sudah tidak mau jadi kiai. Ini Uh, waktu itu tahun 80-an lah itu 84 gitu mungkin sekarang lebih parah lagi gitu ya ya kalau menurut saya tentang apa namanya tadi kaitan dengan pasal 6 itu kenapa kita harus diminta untuk daftar tadi juga di sini sama kita Amrin jangan-jangan kalau dapat legitimasi tidak dapat bantuan atau misalnya apa atau mungkin pemerintah tidak mau memberi bantuan itu masih mending kalau misalnya tidak se irama dengan pemerintah itu bisa ditutup. Apa itu keinginannya untuk menghilangkan jati diri pesantren? Misalnya ya kita tidak tidak boleh sudon, tapi kan kita juga belum bertanya. Kalau hanya tidak tadi untuk dapat bantuan, mah ya pesantren mah sudah sudah apa namanya sudah terbiasa itu sudah bermasyarakat dari oleh untuk dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Ya kalau misalnya ditutup, gimana itu? Kalau kalau itu keinginannya kita ya mewaspadai ke sampai ke sana. Kenapa? Karena e, budaya-budaya pesantren itu nanti akan hilang dengan undang-undang ini. Misalnya bersahaja, eh kebersamaan, kesederhanaan. Kan itu konsep pesantren dari dulu. Apalagi kita memang pesantren tidak sah pesantren kalau kalau tidak ngaji taklim dulu. Di dalam taklim itu luar biasa. Sejanuji itu mendokrin Uh, murid atau pula atau sandri untuk menjadi ulama itu syarat-syaratnya ya harus tawadu dan lain sebagainya harus sederhana dan dan lain-lain lah sifat-sifat mahmudanya nah kalau sekarang uh, dengan diundangan ini belum lagi kepada apa ya uh, apa output jangan lupa output lah. prosesnya saja kan ada tiga saat pendidikan pesantren dari dulu inputnya pesantren itu memang siapa saja yang mengaji diajarin prosesnya tadi sederhana apa adanya ya dari bambu dah dari ya istilahnya dari stiker dihampar begitu tidak form yang bagus-bagus kemudian output outputnya itu jelas jelas outputnya adalah tadi eh, uh, hadbul hadbul goyahnya yaitu kepada masyarakat tidak sipil efek tapi ya sosial efek kemudian ya nihayahnya sudah kepada Allah kan kalau ini kesejahteraan itu berarti kan harus dimulai dari habul goya sudah sejahtera lah santri itu tidak harus ya apa -apa, kalau kasih banyak uang nggak apa-apa memang ya tidak mencari tapi santri menurut saya doktrinnya itu sudah siap menjadi orang pejuang menjadi orang miskin sudah disiapkan kalau sekolah maaf ya di pesantren lain itu siapnya jadi orang kaya menjadi miskin dia ya, ya ya apa tidak sadar gitu bisa-bisa bisa, -bisa jadi orang stres Orang pesantren misi memang miskin yang sudah siap. Berjuang itu sudah disiapkan kader-kader militan. Ya. Ya ini juga pesantren tidak dilakukan nah, untuk membantu program, -program apa? Program kesejahteraan bangsa Indonesia, Ya masyarakat lah secara umum santi itu. Kita melihat ada Taliban kan yang yang memang didoktrin untuk bisa berjuang kan itu. Dan sudah dibuktikan dalam sejarah. Ketika Pak Nogalo menghadapi sekutu yang kedua dari Jepang siapa yang memberi uh, ada nilai spiritual kepada Pak Kano dan semua ya kiai lah pesantren kan? kiai ya, si Mas Ari meluarkan empat wajiat kan itu artinya kecerdasan kiai dan uh, spiritualitas tidak dilakukan kalau siapa siapa Soal oh. memang kalau kalau kiai pesantren itu tidak hanya melihat realitas tidak tetapi yang gaib juga kelihatan muka syafah itu ya itu yang dididik di pesantren kalau bahasa saya pesannya memang sudah lihat doang kubur lah. Itu semua dari awal. Kalau di tempat lain pesantren mungkin mungkin melihatnya lihat uh, lubang apa namanya platform uh, apa? Istana atau mungkin gedung DPR atau bupati ya kita tidak begitu. Betul-betul kita ingin mengamalkan Pancasila yang sesuai ajaran Islam kan sudah sudah selaras kita. Tidak boleh ada lagi aturan yang aturan itu kan menyelesaikan masalah gitu. jangan membuat masalah ini malah aturan jadi aturannya dipermasalahkan tadi kata Kita orang awam aja ketawa gitu. jadi kan apalagi orang cerdas ya kita gue tidak termasuk cerdas ikuti -ikut orang awam aja lah justru kita mengadakan acara ini saya dapat informasi-informasi yang pesantren-pesantren kecil itu pakai mau diapain kata ini kami ini terus jalan ya pesantren di Bogor mungkin kecil-kecil ya pesantrennya kalau Jawa Timur mungkin besar-besar. Jadi mengeluh mereka uh, dengan aturan-aturan yang tidak jelas misalnya tapi harus daftar. Ya. Nah, ceritanya begini, ceritanya nih. Ada pesantren yang katanya dapat hibah gitu. Dapat hibah ya. Udah ada aturannya. Pas begitu mau dicairkan, aturnya berat. Lalu dia bilang, "Gimana nih pakai? Saya belum apa-apa sudah ini sudah ini." Lah, sebelah udah aja dipakai, pakai ngebangun. Gitu. Ini misalnya uh, harus disikapi juga oleh itu apa lagi gitu, tadi dengan kaitan apa masalah uh, bisaroh tadi itu tadi tentang uga ini 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 menghancurkan niat nawait itu yang tulus misalnya apa contohnya begini kalau mau diformalkan semua maaf ya pemerintah tidak tidak akan bisa menggaji mau diformalkan semua ada undang-undang ini tadi ada muadalah ada apa ya, bantuan Diknas saja sudah kewalahan udah kalau pesantren mah kan diktinya juga dini ada pesantren dinya itu artinya pengajian biasa lah. Gitu. Tidak harus diberikan aturan yang berat-berat. Kenapa? Karena kita eh, apa itu dimulai dari yang tadi. Kalau kalau di dalam kitab tasawuf itu kan ada ijad, ada imdad. Dimulai dari ijad. Ijad itu kita sudah takdirkan manusia harus berbuat baik. Lalu ada imdad, ada fasilitas seadanya gitu. Tidak harus formal dulu dan dulu. Saya kira saya punya pesantren. Kalau membangun harus punya uang dulu, kayaknya nggak jadi kita beri. Jadi kita mulai dari yang ada. Kalau di, oh, dihitung harus miliar, dari dulu saya pesannya begitu. Dan ini sudah jalan. Kenapa harus diformalkan? Mending undang-undang ini kalau formal ya, ya tadi sudah sambut. Kalau mau dikasih ya terima aja. Kan itu orang baik kalau dikasih terima, tapi dia tidak meminta. Tapi ini kayaknya ada udang dibalik batu. <laughs> kan kita ingat itu dalam surat Al-Hijarat ya bahwa ternyata memang orang-orang pejabat dulu nih zaman dulu itu uh, cuma uh, dua kalau salah tiga itu lalu ardina kami akan usir kamu dari negara dari kampung kami dari kami kedua tahun unduna itu saya kira latar itu supaya sub, dulu supaya para nabi itu jadi atau pengikut ajaran-ajaran mereka dulu jadi bukan Bukan hanya sebatas tadi kita uh, ditentang, sebenarnya tujuan intinya supaya ikut kepada aturan-aturan mereka, dan itu terbahaya itu bahaya. Jadi udah aturan kita aturan pesantren kan? ya, tadi. Jadi saya kira nanti kalau di bengkasaran juga tadi seperti eh, tambahin aja kalau saya mah ya. Dan apa itu? Kalau berdasarkan Quran itu kan memang orang-orang munafik kan selalu begitu. Latub silpil adi kamu jangan selalu merusak yang sudah benar ini. Jawabannya adalah, inamana no musliun, mungkin dari itu. Kami memang justru bukan merusak, mau berbuat baik, tapi kan realitasnya kan jadi rusak gitu. Sebab, maaf ya, memang kita harus memberi nasihat juga. Kan tergantung nawaitunya. Kalau nawaitunya mau membangun, mau bagus, ya tentu dia mencari cara, metode yang bagus, sehingga hasilnya bagus. Kalau nawaitunya sudah tidak bagus, sudah jelek, ya caranya juga ya ya <laughs> Karena memang niatnya sudah jahat ya dengan pukulan lah, dengan menuduh, dengan uh, kata kasar dan sebagainya. Jadi nawaitunya ini undang-undang ini untuk apa? Kita perlu tanyakan juga nanti untuk apa harus harus ada perhatian. Jadi kita harus duduk bersama sebelum uh, mungkin nanti saya sarankan di tim ini sebelum kita mengirim surat kita duduk bersama dulu dah dari kadek kade, dari kade kemudian dari Ormas-Ormas duduk bersama dulu ini mau apa sebetulnya? sampai kalau kita nanti dalam apa rekomendasi ya kemudian tentang tadi apa manaj manajemen tadi sudah terutama yang paling ngeri saya itu tentang kurikulum ya kurikulum kita kan masya Allah sudah sudah tidak jauh kan untuk mengejar target jadi proses upaya pendidikan mengejar target menjadi uh, apa namanya lulusan yang muntah, lulusan yang berprestasi sudah jelas kok ya tapi ini kalau misalnya eh, dicampur adukan dengan muatan-muatan dari yang berkandang untuk membuat undang-undang ini lebih berbahaya lagi daripada materi. Kas -ka, kalau saya lihat bukan sudon, buktinya ada orang yang sudah dapat mau dapat bantuan sudah didilis, hilang tiba-tiba karena harus keluar. Maaf ya harus keluar sekian persen. Kan sudah lama itu, ya. Jadi juga dengar aja, dengar saya dengar katanya itu kalau di tempat lain banyak korupsi, tapi di kemenag ya, maaf ya itu ba lebih banyak lagi itu jadi maaf ini kalau ketanan ini lebih berbahaya lagi ta. e, kalau tadi apa tidak disikapi dengan dengan baik kurikulum ini ya sebab e, membuat juga bingung orang itu ya terlalu banyak muatan kapasitas anak kita terbatas e, diberi yang yang berat-berat ini -berat, tidak akan sampai kemudian juga e, kalau tadi klasifikasi dalam proses pendidikan insyaallah pesantren sudah sudah pandai dalam mengklaskan tentang masalah uh, apa lulusan menjadi apa karena sampai sekarang juga pesantren ada apa namanya keahlian-keahlian ya ada pesantren misalnya ahli balago ada ahli alpia ada ahli, ahli fikih dan lain-lain ahli, ahli, ahli tafsir ahli hadis itu kan ya sudah profesinya memang di bidang itu insyaallah nanti akan bertemu di titik yang terakhir itu semuanya jadi ulama yang macam-macam e, tadi itu yang ada ulama bagian ini bagian ini bagian ini itu pesantren sudah bisa dari dulu ya, sudah bisa bahkan e, para jenderal sekalipun kalau saya lihat yang sukses yang bisa membuat sebuah e, apa namanya e, solusi efektif untuk negara kita ini itu yang ada nilai-nilai agamanya yang ada ada nilai spiritual siapa itu yang mendidik agama dan spiritual itu kan pesantren ya ulama-ulama para asal di pesantren Sebab apa? Gini, kalau tujuannya ikhlas itu tidak dilakukan ke pesantren. Mankan kana yatim. Kalau orang tujuannya ngajar ikhlas, membuat lembab ikhlas, mengatur bangsa negara ikhlas, pasti sukses. Ini yang ligolila ini, yang tidak ikhlas ini yang membuat kacau di kita. Dan kita sebagai muslim tentu juga ya harus waspada kepada niat-niat tadi yang jahat, ya. Dan kita juga harus tuntas ini harus diselusuri siapa-siapa eh, saja di, di luar yang membuat undang-undang uh, nomor 18 ini. Jangan-jangan tadi yang disinggung di pasal apa? Di pasal yang pertama kita merito, kan ngeri kita. Dulu sudah benar kita didirikan dari oleh untuk dan masyarakat. Ngaji sedikit-sedikit lalu datang di tetangga lainnya jadi pesantren. Kalau di pasal itu dilihat oleh kita, itu cukup berbahaya. Kenapa? Itu pakai dan atau masyarakat. Jangan-jangan ini ada pihak mereka yang juga ingin membuat pesantren ya eh, ya namanya gitu ya namanya pesantren tapi justru eh, di dalamnya ada pesantren itu bahaya kalau non muslim pakai nama pesantren mungkin ya saya dengar udah ada dulu tuh, kemudian jadi tidak ada lagi tuh di daerah puncak di mana tapi kalau yang mana muslim pakai jilbab pakai menyurupai kita ini kan luar biasa pesantren yang sudah eksis ini jangan kemudian dikaburkan dengan ada sebuah nama pesantren tapi bukan pesantren. Mungkin kalau tadi di Pasar berapa, 6, 6 ya, ayat dua kalau nggak salah dari itu, dan atau masyarakat. Jadi ini juga sangat-sangat apa namanya merugikan kita. Sehingga nanti eh, ya ada pesantren, maaf ya, seperti ada NU Kristen, apa itu lucu itu. Lucu bukan maka menyakitkan kita. Ada NU Cina, tapi pesannya begitu. Ada pesan yang Katolik, pesan itu nggak boleh. Jangan seperti di eh, apa rada, di di Barat itu ada PR pikiran rakyat, itu bahasanya Islam, tapi dia salah, salah isi. Sekarang para WTS WTS dari Jawa Timur sudah hijrah ke Lampung, bahasanya hijrah, tapi WTS kan <laughs> lucu gitu. Lalu saya lewat kemarin uh, ada ada pangplang yang besar itu di satu tempat, hadirlah uh, Gaple Akbar. Jadi, jadi Akbar itu kan Allah itu pakai Gaple, ini pesannya akan jadi rebutan nama nanti mungkin mungkin jadi kita tidak sudah sedikit kemarin tadi. Tapi waspada ke sana, ini lebih lebih apa lebih sangat serius. Jadi nanti saya kesimpulan begini. Dari aspek kurikulum kita memang mau dikayanya di apa di obok-obok dan di. Ya kalau sabi kauman gua rukum itu kan jelas sih Qur'annya, ya. adaban alimah Kalau kita tidak pergi sekarang merubah atau tadi apa kata Ustaz selamat tadi, merubah atau Uh, menuntut atau apalah tentang undang-undang ini ini yang ya sabi keaman, gua nanti akan diganti dengan bangsa lain kita ya dengan agama lain dengan motif-motif dan -motif nawaid itu yang lain kita kembali kepada tadi suantai. dari namanya itu sendiri kan uh, saya dengar dari guru saya dari dengkot NU NO, itu dulu bahwa pesanannya kajian kan dari ribab uh, ribat, uh, murabato kan itu dikurangnya aja ada jadi orang yang murabatoh, yang memang mengikat diri tadi untuk menjadi kader militan itu. Jadi ya biru itu memang ada di Qurannya itu itu itu. Uh, langkum tuh Jadi kalau ingin bahagia memang surah Al Imran terakhir itu kita memang harus di pesantren. Insya Allah ya. Saya uh, keselamat mungkin nanti akan uh, mengikuti terus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tambahan saja dari, dari Ustadz Pajar. Sama Kiai Haji Tamri Mudah-mudahan manfaat Jadi kalau ada yang bertanyakan uh, silakan saya uh, uh, Kalau ada Kalau tidak lewat aja Selamat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh